Ini dia yang ditunggu-tunggu. Zailan duet lagi nih, the best pokoknya ya. Kak Wulan dan Kak Zainul pokoknya paling ditunggu-tunggu sama Zailan lover nih. Yuk kita langsung simak aja keseruan duet mereka ya. Aduh, 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 aduh. Capek ya kalau harus pura-pura bahagia itu. Iya bener gak sih? Capek ya. Pasti bunda-bunda yang ada di live juga pasti setuju. Pura-pura bahagia itu emang melelahkan. Capek. Kita lurus-lurus dan ikhlas-ikhlas aja ya, teman-teman semua. Oke, tadi dua lagu sekaligus. Yang pertama adalah Rindukan Aku, yang merupakan single perdana dari Wulan, karya dari Om Cecep Bosela dan almarhum Bema Kayo, yang belum lama meninggalkan kita semua menghadap Yang Maha Kuasa. Semoga beliau mendapatkan rahmatnya, amin. Mas Bambang ini juga menciptakan lagu-lagu yang hits seperti Mati Lampu, Tak Bosan, Seberat Apapun. Pokoknya Wulan senang banget berkesempatan membawa karya beliau. Dan kemudian lagu yang kedua, Pura-Pura Bahagia, merupakan hadiah terindah dari idola Wulan. Siapa lagi kalau bukan Kak Selvi Yama. Terima kasih banyak Kak Cepi. Kebetulan Kak Cepi menyempatkan hadir ke studio. Ada orangnya di sini, guys. Oke. Wulan juga mau mengucapkan buat Kak Selvi selamat karena besok bakal rilis single terbarunya yang berjudul Berkali-Kali. Sabar pengen dengerin, nggak sabar banget nanti Wulan bakal bawain di sini nanti ya. Oke, sebelum lanjut, Wulan boleh rubah penampilan Wulan kali ya sedikit, biar kesannya biar berasa banget konsernya ya. Oke, mau minta tolong sama Mbak, Wulan boleh minta tolong? kok kamu tuh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yes, yes. Oke. Kok kamu kesini Nur? Jadi aku mau ikut timbrung di mini konser kamu. Kenapa? Mungkin enggak kenapa. Kenapa? Karena seru abis. Jadi kamu gak usah panggil Mbak, aku aja ya, biar aku yang gantiin baju Wulan. Emang sahabat terbaik sekali Janain, terima kasih. Sama-sama Wul, ini gak fair sih. Oke, terima kasih Nur. Oke. Oke, berasa banget ya artisnya. Ya Allah, Nur makasih nanti kamu juga bikin konser. Jangan sulit sayang. Oke, makasih Nur. Oke, udah ganti baju. Boleh minum dulu gak sih teman-teman semuanya? Boleh gak sih? Sekaligus tacap kali ya biar gak keringetan. Oke. Aku selalu ada. Aduh. Oke, makasih Kak. Kok, kenapa? Ntar disimpen. Buat apa disimpen? Ya, disimpen lah. Buat koleksi. Koleksi keringatku. Iya, kalau tisu kan bisa jadi koleksi. Oh, iya. Tapi kan itu bekas aku. Apa-apa. Ini minum dulu. Oke, makasih Kak. Makasih. Oke. Kebetulan ada kakak di sini. Makasih banyak udah bawain minum dan udah bawain tisunya. Sama-sama Wulan. Mumpung ada di sini kakak,
Jadi boleh kali ya kita duet bareng? Boleh dong. Lagu apa ya? Setuju nggak sih yang ada di sini, yang ada di TikTok, di YouTube, setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya Allah. Jangan dong, Kucing Garo. Lagunya apa ya kira-kira? Ini kayaknya lagu yang di request. Cekidot. Salah, bukan masalah lagu Cekidot. Ini kayaknya kita harus bawain lagu yang lagu kebangsaan, lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan Thailand kata bunda-bunda. Ini request setiap kali kita live pasti requestnya lagu ini. Oke. Okay. Lagu dari Cego Adibal pastinya. Cukuplah. Cinta. Oke, okay, musik silahkan. Harus terluka lagi.
aku mengobati luka di hatimu. Janjiku pada Tuhan, engkau tak akan kutinggalkan. Liriknya dalam banget ya. Iya. Cikgu Adiwal emang best kalau nyiptain lagu. Oke, terima kasih kakak udah mau duet bareng, udah bawain minum, udah mau bawain tisu. Terima kasih. Sabar yang Bang Ari. Oke, kakak boleh istirahat lagi. Terima kasih. Terima kasih ini yang udah ngasih gift siapa aja lah. Lena Fex, thank you. Pretty Girl, thank you. Girls, ya. Yeah. Bunda Yuli. Asuci. Jai Mamai, thank you. Terima kasih yang udah ngasih gift, berkah, barokah, rezekinya, amin. Oke, okay. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan mini konser Wulan dari awal sampai akhir. Masih mau lanjut gak sih? Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Yang ada di studio dan ada di TikTok, di YouTube, mau ulanja ibongan gak sih? Oke. Okay. Kayak. Boleh. Kayaknya jai ibongan seru ya. Oke. Okay. Biar lebih asik sambil jai ibongan kita nyanyi. Tapi sambil jai ibongan nyanyinya. Mau? Boleh. Boleh gak? Boleh gak? Oke. Okay. Tapi sebelum itu, Ulan juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk bunda-bunda Ulan semuanya. Untuk Mami Mary, Bunda Ita, Bunda Kartika, Bunda Kusmiati, Bunda Aya, Om Wanki, Bunda Rahima, Mama Ina, Mama Iya, Kak Rahma atau Au, Ibu Win, dan kru yang bertugas. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mas Guntur, terima kasih Mas Guntur. Kak Deo, terima kasih. Terrenkyu ya. Yang sudah mendukung Ulan sampai detik ini. Semoga selalu tulus menyayangi dan mensupport Ulan sampai kapanpun. Mundur Mas Eko. Ada apa tuh? Oke. Okay. Boleh kita lanjut di lagu yang terakhir, tapi ini bukan terakhir ya, lagu terakhir di mini konser Ulan, karena abis ini kita bakal seru-seru sampai pagi. Oke, okay, stay tune terus. Oke, okay. Masih ada Kak Cepi, tenang, bintang tamu masih banyak di sini sayang. Oke, okay.
Sampai di sini dulu ya pertunjukan Kak Wulan Lida yang memukau ini bersama Zainul dan juga tadi ada Jana. Pokoknya seru banget deh, apalagi pasangan Zailan ini ya. Pasti bunda-bunda pada seneng kan?